cerah dengan awan putih bersinergi dalam langit yang berwarna biru sedang menyelimuti langit Kabupaten Malang, tepatnya di Pasar Tradisional Kepanjen. Tepatnya pada hari Kamis 23 April 2020 sekitar pukul 8 pagi, Bupati Malang Sanusi hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mengunjungi warga yang berada di sekitar pasar dengan mengendarai mobil hardtop merah milik Sanusi. Rombongan beberapa mobil tanpa patwal polisi ini sebelumnya tampak berangkat dari rumah dinas bupati di Kota Malang dengan membawa ratusan nasi kotak dan juga masker. Tak lupa Sanusi dan Didik beserta tim menggunakan masker berwarna merah bertuliskan Sandi yang terlihat jelas dalam masker berwarna merah tersebut. Sanusi dan Didik beserta tim membagikan ratusan nasi kotak serta masker untuk warga yang berada di sekitar pasar. Para supir angkutan kota, pengemudi becak, pengemis, lansia, juga tak luput dari pemberian nasi kotak dan masker yang diberikan secara gratis tersebut. Warga merasa terbantu atas pemberian nasi kotak untuk sarapan di pagi hari, serta masker yang digunakan untuk mencegah persebaran COVID-19, sesuai dengan aturan dari pemerintah untuk wajib menggunakan masker. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berita selengkapnya langsung kunjungi malangtimes.com ya. Terima kasih.